Tahun Baru Cina adalah perayaan yang menyambut tahun baru dalam kalender Kamari Cina. Perayaan ini biasanya jatuh pada bulan Januari atau Februari dalam kalender Gregorian. Tahun Baru Cina juga dikenali sebagai perayaan musim bunga kerana ia menandakan permulaan musim bunga dalam kitaran tahunan Cina. Setiap Tahun Baru Cina dinamakan sempena salah satu daripada 12 haiwan dalam zodiak Cina yang melambangkan sifat-sifat dan nasib orang yang lahir dalam tahun tersebut. Pada tahun 2024, Tahun Baru Cina akan jatuh pada 10 Februari dan ia adalah Tahun Naga. Ya, kita menyambut apa yang dipanggil sambutan Tahun Baru Cina atau lebih terkenal dengan nama Chinese New Year atau CNY. Walaupun perayaan Tahun Baru Cina membayangkan tradisi suku kaum yang datang dari Cina, tetapi banyak misalnya tabiat atau amalan yang dihakislah daripada tanah air kita sendiri. Dan kalau kita orang peranakan misalnya, hidangan makanan istimewa untuk orang peranakan ialah nasi kunyit dengan gulai ayam dan kuih-kuih dan sebagainya, sangat membayangkanlah budaya Melayu. Kita ada persamaan tapi kita ada keunikan sendiri. Saya cakap dulu keunikan. Keunikan itu, kita di sini yang popularkan, kita panggil sebagai Yisang. Yisang itu, dia setiap kali bila semua orang berkumpul season Tahun Baru Cina itu, mereka akan makan bersama, gunakan chopstick, kemudian letak di tengah satu yisang itu, kemudian semua orang akan angkat naik dengan tinggi. Itu lambangkan kita kata nak sesuatu yang lebih meriah, sesuatu yang lebih baik, penuh harapan dan lebih banyak kemakmuran. Itu yang keunikan kita lah. Tahun Naga memang ada kepercayaan dalam masyarakat Cina. Mereka yang rasakan bahawa naga itu lambangkan sesuatu yang lebih megah, lebih baik. Jadi mereka yang percaya dengan cerita-cerita macam ini, mereka akan cuba dapatkan anak pada tahun ini. Sebab anak yang lahir pada tahun ini dipanggil sebagai Anak Naga. Jadi Anak Naga itu akan ada masa depan yang meriah lah, yang megah lah, yang paling baik lah. Jadi naga itu dilihat rata-rata sebagai dia memang tahun yang baik untuk mulakan sesuatu, untuk mencapai satu tahap yang ada lonjatan. Itu yang orang percayakan. Apabila kita mendekati Tahun Baru Cina ini, kita harus waras dan kita harus ingatlah bahawa perayaan itu lebih maknanya dari segi persefahaman dan semangat penyatuan di antara semangat insania lah di kalangan orang Malaysia. Untuk semua rakyat Malaysia, kita raikan perayaan, pelbagai perayaan sebenarnya. Jadi sama ada Tahun Baru Cina ataupun perayaan yang lain, kita raikan bersama. Jadi saya rasa yang penting itu perasaan kebersamaan sebagai anak Malaysia, anak Malaysia itulah. Pertama sekali, kita melihat dalam kepelbagaian agama dan juga bangsa di negara kita ini adalah cukup unik. Dan ini sepatutnya dan sewajibnya kita sebagai rakyat Malaysia wajib meraih dan merayakan. Sebab juga dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Kita melihat bagaimana tata cara agama mereka, kita ada tata cara agama kita. Dan saya fikir sebagai seorang rakyat Malaysia, hormat kita terhadap itu telah disebut dalam satu agenda nasional yang namanya Malaysia Madani yang diperkenankan oleh Perdana Menteri. Menyatakan bahawa negara ini perlu dibina dengan suatu karakter, dengan suatu saksiah. Antara 6 tonggak Malaysia Madani itu salah satunya yang saya kira berkait dengan bila kita menyambut hari-hari perayaan ini. Apakah tonggak yang ada dalam agenda Madani itu? Iaitu tonggak hormat atau negara Madani diidamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang mahu negara kita kembali kepada aizah atau kemuliaan yang selama ini telah mencorakkan negara kita ini. Pemimpin itu adalah wakil Allah di bumi. Saya kira itu adalah sebagai satu konsep macam mana kita menterjemahkan Madani itu, bukan sahaja walaupun Tahun Baru Cina ataupun perayaan apa sekalipun, kita wajar untuk memberikan rasa gembira dalam semua rakyat Malaysia yang penuh dengan kepelbagaian bangsa dan juga agama.
biasa Cina raya lah. Beli buah-buahan lah, saya ada sembahyang lah. Saya sembahyang biasa mesti beli buah-buahan untuk makan hari besar lah. Jumpa kawan-kawan, boleh jumpa kawan-kawan lama tak balik ni lah. Ha, boleh happy satu kali makan lah, minum lah, mana-mana pergi lah. Jalan-jalan yang macam lah. Itu. Saya esok saya buat kita family steamboat. Saya ucapkan selamat tahun baru Cina. Mari sama-sama kita raikan demi untuk membina Malaysia Madani. Selamat Tahun Baru Cina 2024. Semoga Tahun Naga membawa ilham dan semangat pembaharuan kepada kita semua. Tahun Naga ini, saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina buat semua rakyat Malaysia dan juga semua yang berbangsa Tionghoa. Xin nian kuai le, wan si lu yi, long heng hu fei. Sebagai satu bangsa, masyarakat Malaysia berbilang kaum perlu terus memelihara asas keharmonian yang telah terbina sekian lama. Raikan Tahun Baru Cina ini dengan semangat kebersamaan dan kegembiraan. Semoga Malaysia terus dirahmati dan kemakmuran terus kita nikmati. Salam Tahun Baru, salam Malaysia Madani.